Bang, mulainya kapan bang jualannya bang? Mulainya udah sekitar 3 mingguan. 3 mingguan ya bang? Ya. Kalau untuk apa lagi covid gini, omset gimana bang? Omset sih biasa aja. Yang pertama aja sepi, sekarang udah mulai lah mendekati imlek. Yang paling dicari apa bang di sini bang? Ampol, lampion, karena pernik imlek, barongsai. Kalau untuk yang paling mahal di sini berapa bang harga? Lampion. Itu berapa bang? Bisa nyampe 3 juta. 3 juta ya. Kalau yang paling murah di sini? Ampo 10.3. 10.003. Iya. Oh. Kalau untuk apa ini namanya bang? Barongsai kecil ya bang ya? Iya. Itu berapa bang? Barongsai kecil ini. Ini harganya 50.000. 50.000. Iya. Ya. Itu barongsai kecil ya. Kalau ya. Itu apa tuh? Ini apa sih? Kucing-kucingan. Nah ini pemanggil rezeki. Oh. Kucing. Kayak gini lah guys. Nah. Itu apa namanya bang? Ini pemanggil rezeki. Itu berapa harganya bang? Yang ini 50. Ini 50 juga. 50 juga. Kalau di sini ini musiman semua ya bang ya? Iya, setahun sekali adanya. Setahun sekali ya, menjelang imlek aja ya bang. Ya. Biasanya mulai buka berarti Januari, awal Januari udah buka bang? Januari. Januari sudah awal Januari ya. Iya. Abang dengan siapa bang? Nama aku Bang Udin. Bang Udin. Bang Udin asal mana bang? Hah? Asalnya mana bang? Saya asalnya dari Ciamis. Kalau tidak ini jual pernak-pernak apa pernak-pernak imlek ini ngapain bang? Jual apaan bang biasanya bang? Kos kaki, terus sarung tangan. Di sini juga ya bang? Iya di sini.